Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah وَمَا يُدْلِي فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ مَعَشَرَ الْمُسْلِمِينَ para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kesehatan kepada kita semuanya. Di mana pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan juga orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyar muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Minhajul Muslim karya dari Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan yaitu bab yang berkenaan tentang masalah sholat. Kemarin atau pada pertemuan kemarin telah kita baca tentang sholat berjamaah, hukum-hukumnya dan juga keutamaan bagi orang yang melaksanakannya. Sekarang kita masuk ke poin yang kelima, ya, poin yang kelima yaitu keluar untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid. Silakan dibuka bukunya dan dibaca. Atau dari tergelincir ke dalam dosa atau dipercikkan
atau dari berbuat zalim atau dizalimi atau dari berbuat bodoh atau dibodohi. Ya Allah, aku mohon dengan bertawassul kepada-Mu dengan hak orang-orang yang memohon kepada-Mu serta hak tanda hati. Sesungguhnya aku tidak keluar dalam keadaan kufur nikmat, tidak dalam keadaan sombong, tidak dalam keadaan riya dan tidak untuk mencari teman. Tetapi aku keluar karena merasa takut kepada murkamu serta mencari keriduanmu. Aku memohon kepadamu agar engkau menyelamatkan diriku dari azab neraka dan mengampuni semua dosaku, karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Ya Allah, berikanlah cahaya pada hatiku, lidahku, penglihatanku, penglihatanku dari samping kananku, samping kiriku, serta atasku. Ya Allah, berikanlah cahaya dalam diriku. Kemudian, tidaklah ia berjalan. Jadi ikhwah, ketika kita berangkat menuju masjid untuk menunaikan salat berjamaah, maka di sini ada beberapa adab yang harus kita perhatikan. Di antaranya itu adalah hendaknya kita membaca doa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwah, ketika kita keluar rumah, maka hendaknya mengucapkan doa. Dan di antara contoh yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada beberapa variasi doa yang boleh kita baca ketika keluar rumah. Di antaranya itu adalah sebagaimana riwayat dari sahabat yang mulia yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya doa yang pertama hendaknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Ini variasi doa yang pertama sebagaimana riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan di antara faedahnya ya ikhwah, jikalau seseorang mengucapkan doa ini, maka Allah Azza wa Jal akan melindungi dia dari gangguan syaitan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah yuqalu lahu hina idzin hudita wa kufita wa wukita." Jadi jikalau ikhwah kita keluar rumah kemudian membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah, maka dikatakan oleh para malaikat, sungguh engkau telah diberi hidayah, sungguh engkau telah dicukupi oleh Allah, dan engkau telah dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ikhwah, syaitan akan menyingkir. Sampai-sampai syaitan mengatakan, bagaimana aku bisa mengganggu orang ini, padahal dia telah dikasih petunjuk, telah dicukupi, dan telah dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwah, jadi ini doa yang simpel, yang singkat, akan tetapi faedahnya luar biasa. Sehingga jikalau kita keluar rumah, hendaknya kita membaca doa ini, maka Allah Azza wa Jalla akan melindungi kita dari yang namanya godaan syaitan. Makanya ikhwah, banyak sekali dikisahkan ada orang yang tersesat ketika safar. Ya, dia tujuannya ke Surabaya, tapi qadarullah tersesat sampai Jember atau bahkan Banyuwangi, bisa jadi ikhwah. Dan ini boleh jadi disebabkan ketika dia keluar rumah, dia tidak berdoa terlebih dahulu. Sehingga ketika enggak berdoa, syaitan akan lebih mudah untuk menggodanya,
setan akan lebih mudah untuk menyesatkannya. Ini ikhwah diantara keutamaan doa. Jadi agar safar kita itu aman, agar safar kita itu senantiasa dilindungi oleh Allah, hendaknya ketika keluar rumah yang pertama kali kita ucapkan itu adalah berdoa kepada Allah. Ini riwayat yang pertama, yaitu riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian ikhwah, riwayat yang kedua sebagaimana dijelaskan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, ketika kita keluar rumah hendaknya membaca doa, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au anjahala au yujahala alayya. Ini doa yang pertama, yang kedua. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kesesatanku dan dari disesatkan, dari kegelinciranku dan dari digelincirkan, dari menzalimi dan dari dizalimi, dari kebodohan dan dari dibodohi orang lain. Ini doa yang kedua. Jadi ikhwah, kita meminta kepada Allah agar Allah tidak, ya, agar Allah senantiasa melindungi kita dan agar Allah menjaga kita dari yang namanya godaan setan. Ini ikhwah doa yang kedua. Insyaallah hafal ya. Ini penting ikhwah, ya. Ini penting, ya. Kalau bisa ikhwah minimal yang pertama itu harus hafal. Dan ana yakin yang pertama itu semuanya hafal, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Ini yang pertama ikhwah, yang simpel, dan insyaallah faedahnya luar biasa banyaknya. Kemudian ikhwah, variasi doa yang ketiga ini juga ada agak panjang, ya. Yang bunyinya itu adalah Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min fawqi nura Allahumma a'zim fiyya nura. Ini insyaallah ikhwah doanya agak panjang dan insyaallah mungkin belum hafal, ya. Diusahakan ya dihafalkan, ya, diusahakan dihafalkan. Walaupun agak panjang tapi ikhwah insyaallah faedahnya sangat luar biasa banyaknya dan sangat berguna bagi kita ketika kita keluar rumah lebih-lebih menuju masjid, ya. Ini tiga variasi doa. Dan juga ikhwah ada doa yang lainnya, cuman ana cukupkan tiga ini ikhwah. Yang penting dihafalkan dulu kemudian bisa diamalkan. Ini tiga variasi doa ketika kita keluar rumah menuju masjid. Kemudian kemudian berkata ia mengucapkan dengan penuh ketenangan dan pendapat berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya jika kamu bermaksud mengakhiri sholat adalah kamu berjalan dengan penuh ketenangan, maka apa yang kamu dapatkan dari sholat adalah kamu menunaikannya, sedangkan apa yang terlewatkan darimu adalah kamu menyempurnakannya. Naam. Kemudian ikhwah yang kedua, yaitu hendaknya berjalan menuju masjid bisakinah, dengan tenang, ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumus salata fa'alaikum bisakinah." Jikalau kalian hendak menghadiri salat, maka hendaknya kalian tenang. Fama anda roktum fasallu
wa ma fatakum fa'atimmu. Apa-apa ikhwah yang kamu dapatkan, hendaknya kamu salat, dan apa-apa yang terlewatkan, hendaknya kamu sempurnakan. Jadi ikhwah, adab yang kedua, ketika kita berangkat ke masjid harus dengan sakinah, tenang. Enggak boleh terburu-buru ketika di jalan, enggak boleh tergesa-gesa ketika di jalan, dan enggak boleh sambil berlari ikhwah. Apa faedahnya ikhwah? Faedahnya itu adalah yang pertama, jikalau seseorang itu berjalan dengan tenang, ya, dan memperpendek langkah kakinya, maka ia akan mendapatkan banyak pahala. Ya, akan mendapatkan banyak pahala. Dikarenakan ikhwah, satu langkah yang kita lakukan itu pahalanya akan dinaikkan satu derajat dan akan dihilangkan satu dosa. Ini hanya satu langkah saja. Sehingga jika kita memperpendek langkah ketika menuju masjid, maka secara otomatis kita akan mendapatkan pahala yang lebih banyak lah itu. Jadi ikhwah, yang pertama, kita akan mendapatkan pahala yang banyak dengan cara berjalan tumakninah atau dengan tenang, ataupun memperpendek langkah kaki. Kemudian ikhwah yang kedua, jikalau kita berjalan dengan cepat, itu akan apa ikhwah? Cepat capek, alias ngos-ngosan, ya, alias ngos-ngosan. Makanya jikalau ada seseorang ketika ke masjid berjalannya cepat, mungkin sedikit agak lari, ketika dia sholat jamaah khusyuk enggak ikhwah? Boleh jadi tidak khusyuk. Kenapa? Karena nafasnya itu ngos-ngosan, ya. Dia perlu mengatur nafasnya dan perlu ketenangan ketika dia sholat. Dan ini boleh jadi akan menghilangkan kekhusyuan. Dan yang ketiga ikhwah, itu jikalau ada orang berjalan cepat ketika menuju masjid bisa mengganggu orang yang sholat, ya. Contohnya ketika sudah iqomah, sholat sudah ditunaikan, tiba-tiba ada orang buka pintu cedrek, ya, dengan suara keras. Kemudian nutupnya juga sama, jeglek keras. Sehingga ketika ada suara yang keras, orang yang sholat kekhusyuannya bisa terganggu. Lebih-lebih ketika sudah di masjid, dia sambil lari, gedebuk-gedebuk-gedebuk, ya. Gimana ya? Orang yang sholat akan terganggu, ya. Maka ikhwah, jikalau kita menghadiri masjid, hendaknya kita berjalan dengan tumaknina, dengan tenang, dan jangan kita berjalan dengan terburu-buru, ya, nyantai. Jikalau ikhwah kita berjalan. Tapi ikhwah, kesalahan kita ikhwah, ketika azan sudah dikumandangkan, kita enggak segera berangkat. Kenapa? Nunggu iqomah. Nunggu iqomah dulu. Ini salah ikhwah. Karena yang namanya panggilan azan itu bukan iqomah, tapi apa ikhwah? Panggilan sholat, azan. Jadi panggilan sholat itu bukan iqomah, tapi azan. Sehingga ketika sudah dikumandangkan azan, hendaknya kita segera bersiap-siap menuju masjid. Dan biasanya ikhwah, yang mencontohkan akhlak yang bagus itu orang tua, rata-rata orang tua. Sebelum azan, beliaunya sudah duduk di masjid, masya Allah. Ini ikhwah yang paling bagus. Jadi sebelum azan, kita sudah siap duduk di masjid dan siap menunaikan sholat jamaah. Jangan nunggu iqomat baru kita ke masjid. Karena panggilan sholat itu adalah azan, bukan iqomatnya, ya.
Ini ikhwah, adab yang kedua, hendaknya ketika kita menuju masjid berjalan dengan tenang. Nah, kemudian kemudian yang ketiga, ketika kita sampai ke masjid, hendaknya ikhwah kita mendahulukan kaki sebelah kanan, ya, mendahulukan kaki sebelah kanan. Kemudian saraya berdoa, bismillahi a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Lah ini ikhwah, ini doa ketika kita masuk masjid. Doanya agak lumayan panjang. Ini sebagaimana riwayat Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah. Akan tetapi ikhwah, ada juga riwayat yang lainnya menjelaskan doanya agak pendek, yaitu apa? Allahummaftahli abwaaba rahmatik. Ini riwayat yang lainnya. Jadi antum jika lo ingin doa yang panjang sebagaimana riwayat Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah, ada punya agak pendek, itu riwayat yang lainnya. Dan insya Allah kita lebih suka yang mana ikhwah? Yang pendek, ya, kebiasaan kita suka yang ringkas. Kemudian hendaklah dia tidak langsung duduk sehingga melaksanakan sholat tahiyat di masjid terlebih dahulu berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Yang artinya jika salah seorang di antara kamu memasuki masjid, hendaklah ia tidak duduk sehingga ia sholat sunnah dua rakaat, kecuali jika ia memasukinya saat terbit atau terbenam matahari. Jika ia memasukinya pada saat seperti itu, maka ia langsung duduk serta tidak perlu sholat sunnah dua rakaat lebih dahulu, karena Rasulullah SAW telah melarang melaksanakan sholat pada kedua waktu tersebut. Nah, kemudian setelah kita berdoa masuk masjid, maka kita disyariatkan ikhwah untuk menunaikan sholat dua rakaat. Dan ini namanya adalah tahiyatul masjid, ya, sholat dua rakaat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli rakataini." Jikalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai sholat dua rakaat, ya, sampai dia sholat dua rakaat. Ini namanya ikhwah tahiyatul masjid. Maka ditafsiri oleh Al-Imam Ibnu Hajar, yang disebut dengan sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat yang ditunaikan ketika masuk masjid sebanyak dua rakaat, ya. Makanya ikhwah, jika antum masuk masjid, jangan langsung duduk, ya, jangan langsung duduk. Akan tetapi sunnahnya itu adalah kita sholat dua rakaat dulu. Namanya adalah tahiyatul masjid, ya. Jadi sunnahnya adalah sholat dulu dua rakaat, yaitu tahiyatul masjid, nggak langsung kita duduk. Makanya ikhwah, jika antum tadi buka bersama sebelum maghrib, diusahakan ikhwah, ya, diusahakan ketika antum buka bersama,
itu antum datangnya lebih awal. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar antum mampu sholat tahiyatul masjid. Ya, habis itu ikhwah, antum duduk untuk buka bersama. Akan tetapi ikhwah, kadang-kadang di antara kita ketika buka bersama itu lupa tidak tahiyatul masjid. Kenapa? Pikirannya sudah enggak fokus kapan buka bersamanya, ya. Makanya ikhwah, diusahakan ikhwah, ketika antum masuk masjid, ingat tahiyatul masjid. Jangan ingat buka dulu, ya. Ingat tahiyatul masjid. Makanya ketika datang ke masjid, diusahakan datang lebih awal, tidak mepet ketika azan dikumandangkan. Tujuannya adalah agar kita bisa menunaikan sholat tahiyatul masjid. Nah, kemudian ketika ia hendak keluar dari masjid, hendaklah ia mendahulukan kaki kirinya sambil membaca doa sebagaimana yang dibacanya ketika masuk dengan mengganti lafal "Aftahli abwaab rahmatik" dengan lafal "Aftahli abwaab rahmatik". Naam. Dan jika ikhwah kita keluar masjid, maka sunnahnya adalah mendahulukan kaki sebelah kiri. Ini jikalau kita keluar dari masjid. Dan doanya ikhwah itu hampir sama dengan doa masuk masjid, akan tetapi lafadz yang terakhir itu diganti. Kalau ketika masuk "Waftahli abwaaba rahmatik", ketika keluar diganti dengan "Waftahli abwaaba fadlik". Ini doanya agak mirip, ya, agak mirip. Ini di ikhwah, di antara sunnah-sunnah ketika seseorang mendatangi masjid. Sekarang kita masuk ikhwah poin yang ba atau b, yaitu al-imamah atau syurutul imam, syarat menjadi seorang imam. Silakan dibaca. B, masalah imamah atau menjadi imam. 1. Syarat-syarat imam. Syarat-syarat seorang imam yaitu laki-laki, adil dan berilmu. Jadi tidak sah seorang wanita mengimami sholat laki-laki, seorang yang fasik yang telah diketahui kefasikannya mengimami sholat orang-orang mukmin, kecuali ia adalah seorang penguasa yang ditakuti dan seorang yang bodoh mengimami jemaah umum, kecuali bagi jemaah yang sama dengannya berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya janganlah seorang wanita dan seorang yang lain mengimami sholat orang mukmin laki-laki kecuali seseorang yang memaksakan kehendaknya dengan kekuasaan atau seseorang yang khawatir cambuk atau pedangnya. Meskipun hadis ini digolongkan hadis dhaif, tetapi mayoritas ulama mengamalkannya. Hadis-hadis tentang imamah seorang wanita terbatas pada penghuni rumahnya yang wanita dan anak-anak kecil, sebagaimana imamah orang fasik terbatas pada keluarga. Nah, jadi di antara syarat seorang jadi imam ikhwah, yang pertama adalah zakar, dia harus laki-laki. Jadi ikhwah, jika ada imam dia perempuan kemudian memakmumi laki-laki, sholatnya itu tidak sah karena imam itu harus laki-laki. Perempuan nggak boleh menjadi imam bagi seorang laki-laki. Ya, jadi perempuan itu sebagai makmum, sedangkan laki-laki sebagai imam. Jangan dibalik, ya. Ini juga ikhwah ada ancamannya, ya. Jikalau ada seorang perempuan, dia diamanahi sebagai seorang pemimpin, niscaya suatu kaum tidak akan pernah apa ikhwah? Beruntung, ya. Lan yuflih, ya. Sehingga yang paling berhak menjadi seorang imam itu adalah seorang laki-laki. Perempuan tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki. Yang kedua, harus orang yang adil. Ya, orang yang adil.
Dan jikalau ada orang yang fasik dan kefasikannya sudah jelas, dia tidak berhak menjadi seorang imam. Ya, jikalau ada orang fasik dan jelas-jelas kefasikannya, dia enggak boleh jadi seorang imam. Apa sih ikhwah makna fasik? Apa fasik itu? Apa fasik itu? Kita sering mengatakan fasik. Apa sih makna fasik itu? Jadi sebagaimana penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah, yang disebut dengan orang fasik itu adalah orang yang gemar melakukan kemaksiatan. Ya, orang yang gemar melakukan kemaksiatan. Jadi kemaksiatan di sini dia sering melakukannya. Ataupun ikhwah maknanya itu adalah orang yang melakukan dosa besar, ataupun orang yang melakukan dosa kecil tapi kontinu, atau senantiasa melakukan dosa kecil. Ya, karena ikhwah, jika dosa kecil sering dilakukan, itu akan menjadi besar. Ini namanya ikhwah fasik. Jadi orang yang suka berbuat kemaksiatan dan suka berbuat dosa. Sehingga jikalau ada orang yang suka bermaksiat ikhwah, dia tidak layak menjadi seorang imam. Ya, enggak layak. Ini yang kedua. Dia harus adil dan tidak boleh fasik. Dan yang ketiga ikhwah, dia harus faqih dalam perkara agama. Ya, harus faqih, harus paham dan harus ngerti syariat, ya. Makanya jika ada orang yang awam, enggak tahu hukum syariat, dia juga tidak layak ikhwah menjadi seorang imam bagi orang yang berilmu. Ya. Makanya diusahakan seorang imam harus berilmu. Dikarenakan ikhwah, jika orang yang enggak berilmu jadi imam, dikhawatirkan ketika menjadi seorang imam, dia tidak tahu rukunnya sholat, tidak tahu pembatalnya sholat, tidak bisa membaca Al-Quran dengan tajwid, dan dikhawatirkan sholatnya itu tidak sah. Ini jikalau imamnya orang yang jahil, orang yang gak tahu ilmu agama. Sebagaimana ikhwah, ada suatu riwayat dari Ibnu Majah, la ta'ummanna imra'atun wala fajirun mu'minan. Janganlah seorang wanita ataupun orang yang fajir atau fasik mengimami orang mukmin. Ya, mengimami orang mukmin. Illa an yakharahu bi sultan. Kecuali huwa ada paksaan. Au yukhafu sautahu au saifahu. Ya, atau ditakutkan atau dikhawatirkan, yaitu pedangnya ataupun ikhwa cemetinya atau pecutnya. Jadi di sini ikhwa, hukum asalnya seorang wanita enggak boleh menjadi seorang imam bagi laki-laki. Akan tetapi ikhwah, ini riwayatnya dhaif, hadisnya dhaif. Akan tetapi walaupun hadisnya dhaif, para ulama mengamalkannya. Ya, boleh jadi ikhwah mengamalkannya dikarenakan ada hadis sahih yang mendukungnya. Ya, ada hadis sahih yang mendukungnya. Ini syarat menjadi seorang imam. Harus laki-laki, harus adil, dan juga harus faqih atau paham urusan agama. Kemudian kedua, orang yang lebih utama menjadi imam. Orang yang paling utama menjadi imam adalah orang yang paling fasih baca Al-Quran, lalu orang yang paling mengerti masalah agama Allah yaitu Islam, lalu orang yang paling takwa
Lalu orang yang paling tua usianya berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya hendaklah orang yang mengimami sholat suatu kaum adalah orang yang paling fasih bacaan Qurannya. Jika kefasihan bacaan mereka sama, adalah orang yang paling mengetahui mengenai as-sunnah. Jika pengetahuan mereka mengenai as-sunnah sama, adalah orang yang paling mendahulu melaksanakan hijrah. Jika pelaksanaan hijrah mereka sama, adalah orang yang paling tua usianya. Naam. Jadi siapa yang paling berhak jadi imam? Orang yang paling berhak ikhwan jadi imam, itu yang pertama itu adalah orang yang fasih ketika membaca Al-Qur'an. Ya, orang yang fasih, tahu tajwidnya, lebih-lebih orang yang hafalannya itu banyak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, afaqahuhum fi dinillah. Orang yang paham ya masalah agama. Ini yang kedua. Tsummal aktsar taqwa. Kemudian yang ketiga, orang yang paling bertakwa. Dan yang keempat ikhwah, tsummal akbaru sinnan. Orang yang paling tua atau yang paling sepuh. Ya, ini ikhwah urutannya. Yang pertama yang paling fasih, yang paham Al-Qur'an. Yang kedua yang paling paham agama Allah. Dan yang ketiga orang yang paling bertakwa. Dan yang keempat orang yang paling tua. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaum aqra'uhum likitabillah. Orang yang paling berhak mengimami suatu kaum itu adalah orang yang bacaannya paling fasih atau yang paling banyak hafalannya. Fa in kanu fil qiraati sawaan fa'alamuhum bis sunnah. Jikalau sama-sama fasih, sama-sama hafalannya banyak, maka orang yang paling tahu sunnah. Fa in kanu fi sunnah sawaan fa aqdamuhum hijaratan. Dan jikalau dalam perkara atau dalam perkara agama sama-sama tahu, maka orang yang paling dahulu hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawaan. Jikalau sama-sama bareng hijrahnya, fa akbaruhum sinnan, maka yang paling tua. Ini huwa orang yang paling berhak menjadi seorang imam. Akan tetapi huwa di sini dia itu muqayyad atau ada semacam hukum-hukum yang terkait di dalamnya. Di antaranya ikhwah, ketika seseorang itu sholat di tempat orang lain, maka yang paling berhak itu adalah imam rawatibnya. Contohnya ikhwah, saya bukan penduduk warga Blimbing. Ya, saya dari luar Blimbing. Kemudian ketika saya jamaah di Masjid Mutakin, maka saya enggak boleh ujuk-ujuk imami maju ke depan. Enggak boleh ikhwah. Kenapa ikhwah? Dikarenakan yang paling berhak itu adalah imam rawatib lah ikhwah. Yang paling berhak jadi imam itu adalah imam rawatib. Dan ini sebagaimana sabda Nabi SAW, la ya ummanar rajulur rajula fi ahlihi wala sultanihi illa biidhanihi. Janganlah seseorang ngimami orang lain di keluarganya ataupun di bawah kekuasaannya kecuali harus dengan izinnya. Nah, itu ikhwah. Jadi jikalau yang jadi imam rawatib siapa? Mas Amir. Dan saya sebagai orang pendatang, saya enggak boleh ujuk-ujuk langsung imami. Harus ya sesuai dengan arahan Mas Amir. Monggo Ustadz, jika jenengan
kerso maju jadi imam, baru saya boleh ngimami. Namun jikalau tidak dibolehkan, maka kita enggak boleh memaksakan jadi imam. Ini kalau adabnya. Jadi orang luar, adabnya itu enggak boleh jadi imam di suatu masjid kecuali harus atas izin dari takmir ataupun dari imam rawatibnya. Ini ikhwah di antara adab-adab tentang imamah atau menjadi seorang imam. Jadi ikhwah, agama Islam itu sangat memperhatikan syu'ur atau perasaan, ya. Harus kita menghargai perasaan orang lain dan kita enggak boleh lancang di tempatnya orang lain. Harus kita menghormati ya imam setempat, dan kita enggak boleh jadi imam kecuali harus dengan izin imam rawatibnya ataupun dari pihak takmirnya. Ini ikhwah sedikit yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.